Ngomong-ngomong mengenai pasangan ganda putra terbaik saat ini, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon sangat populer dengan julukan Minions. Namun, tahukah kamu mengapa keduanya dijuluki dengan nama tersebut? Menurut penelusuran Merdeka.com, sebutan Minions pada ganda putra Indonesia Kevin Marcus berasal dari seorang fans bernama Stephanie Zen. Hal ini diungkapkan oleh akun Twitter Jarum Badminton yang menuliskan bahwa Stephanie adalah yang mempopulerkan nickname Minions untuk Kevin Marcus. Stephanie mengaku memang melihat kedua sosok pebulu tangkis tersebut berbadan mungil namun mereka lincah, loncat kesana kemari, cepat dan gesit kayak Minion. Sehingga langsung kepikiran karakter Minions di film Despicable Me. Selain itu, panggilan duo Minions semakin populer saat Kevin Marcus berjumpa rivalnya yaitu pasangan Denmark Mats Konrad Pettersson dan Mats Filler Kolding di semifinal India Open Super Series 2017. Sehingga pertandingan tersebut dikenal dengan sebutan Duo Minions versus Duo Mats. Pertandingan yang diwarnai drama akhirnya dimenangkan oleh Kevin Marcus dengan skor 14-21, 21-18, dan 9-21. Usai pertandingan, Pettersson menyampaikan pesan saat bersalaman dengan Kevin. Banyak yang bertanya apa yang disampaikan oleh Pettersson kala itu. Akhirnya, Mats membuka rahasia tentang apa yang disampaikannya kepada Kevin. Pettersson ternyata hanya mengatakan bahwa dirinya meminta untuk Kevin untuk lebih menghargai lawannya. Dalam penjelasannya, Mats mengatakan bahwa dirinya sangat menerima kekalahan dari Kevin Marcus. Dia pun ingin menyampaikan rasa sukanya kepada publik Indonesia. Itu pun dilakukan usai mendapatkan banyak sekali message yang masuk ke akun Instagramnya. Dari ungkapan inilah, sejak saat itu Kevin Marcus sangat populer dengan panggilan Minions, si kecil yang mampu merepotkan siapapun.